Kita siapkan dulu panci, kemudian kita masukkan air kurang lebih 700 ml. Lalu kurang lebih 6 sendok makan gula pasir, 1 bungkus puding Nutrijel tanpa warna. Satu saset susu kental manis putih. Lalu kita masukkan juga pop ice, ini saya pakai yang rasa stroberi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah larut semuanya atau tercampur merata, nah ini kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan apinya ya. Lalu kita siapkan dulu cetakan mawar atau cetakan kue berbentuk mawar. Kemudian kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Sudah selesai, kita tuang ke dalam cetakan, lalu kita dinginkan terlebih dahulu atau kita bekukan ya. Nah ini sudah beku, kemudian kita keluarkan dari cetakan dan hasilnya cantik sekali ya. Nah ini sudah kita keluarkan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita bikin lapisan keduanya ya. Kita siapkan dulu air kurang lebih 700 ml, 1 bungkus puding Nutrijel tanpa warna, 6 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis, lalu pop ice. Nah kali ini saya pakai yang rasa melon ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita matikan apinya, lalu kita biarkan agak sedikit dingin dulu ya. Lalu kita siapkan dulu mika plastik ukuran 1 kue. Setelah adonan agak dingin, kemudian kita tuang ke dalam mika kurang lebih setengah isian dari mika ya. Nah ini kenapa tadi adonannya kita dinginkan dulu, karena mikanya ini supaya tidak meleleh ya, karena terlalu panas. Sudah selesai semua kita tuang, kemudian kita bekukan. Nah setelah beku, lalu kita masukkan puding mawarnya di atasnya ya. Lalu kita tuang kembali puding melonnya supaya puding mawarnya ini lebih menempel ya. Nah biasanya pudingnya ini akan mengental ya kalau sudah dingin, supaya lebih cair kita panaskan kembali ya. Sudah selesai semua kita tuang, kemudian kita bekukan. Dan ini dia hasilnya setelah kita bekukan, cantik sekali. Ini siap untuk kita hidangkan atau kita nikmati ya, atau bisa langsung kita jual. Nah selamat mencoba ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.